Keluarga Bunga Citral Sari alias BCL merespon tangis istri mendiang Ashraf Sinclair di Indonesian Idol. Kala itu, Ibu Noah Sinclair menangis menyaksikan Judika menyanyi. Ya, satu keluarga Bunga Citral Sari alias BCL yaitu sang sepupu, Ivan Permana. Menyayangkan air mata istri almarhum Ashraf Sinclair tumpah saat jadi juri di Indonesian Idol. Memang, selepas kepergian Ashraf, diketahui BCL sempat absen menjadi juri di ajang Indonesian Idol. Namun, untuk penampilan Indonesian Idol yang terakhir di season 10, istri mendiang Ashraf Sinclair ini diketahui berkenan untuk menghadirinya. Sayangnya, air mata BCL harus kembali tumpah teringat akan sosok Ashraf saat Judika menyanyikan single terbarunya. Bahkan, BCL sempat ambruk meletakkan kepalanya di atas meja juri seolah tak sanggup mendengar lagu milik Judika yang mirip dengan kisahnya. Menanggapi kesedihan BCL di atas panggung, rupanya sang sepupu Ivan Permana mengaku menyayangkan hal tersebut. Ivan Permana yang juga aktor tanah air ini menjelaskan seharusnya tidak ada bagian di dalam acara tersebut yang membuat BCL kembali bersedih. Ivan menambahkan bahwa selama ini keluarga sudah bersusah payah untuk terus menguatkan BCL setelah kepergian Ashraf. Ivan menuturkan, keluarga akan hadir apabila ibu dari satu orang anak ini membutuhkan teman. Hingga berusaha untuk membuat BCL tersenyum lagi dengan melontarkan berbagai canda. Tak hanya itu, Ivan menyampaikan sebagai keluarga terus berupaya agar BCL dapat menghapuskan duka citanya. Sehingga pihak keluarga sangat senang dan mendukung ketika BCL telah kembali beraktivitas di luar rumah seperti mengisi di berbagai acara. Ivan menjelaskan, dalam kondisi berduka memang seorang tidak mungkin untuk terus bersedih. BCL yang kini hanya hidup berdua dengan sang buah hati, Noah Sinclair, harus kembali bangkit dari keterpurukan dan menatap lagi masa depan. Pihak keluarga terus memberikan dukungan untuk BCL di kondisi yang mungkin sangat sulit untuk dilalui baginya. Bagi Ivan, apa yang terjadi di malam Indonesian Idol 2020 kali itu sedikit kurang pas dalam situasi BCL saat ini. Kita ini sebagai keluarga berusaha mungkin untuk dia melupakan kesedihannya. Makanya kemarin ketika dia sudah mulai menyanyi lagi, kita sekeluarga di sini senang. Karena apa? Dalam posisi seperti ini kan nggak bisa orang terpuruk terus. Orang harus bangkit. Kita di sini sebagai keluarga kasih support. Ya, yang kita lihat semalam itu agak sedikit gimana gitu, ungkap Ivan.